Hai, Assalamualaikum kepada semua Matputo dan bukan Matputo. Okey, video kali ini saya akan bercerita tentang cara menghapuskan karat yang ada pada metal, besi. So, dia jadikan cerita. Bosan punya bosan dalam perintah PKK ni, PKP. So, belik punya belik, saya ada nampak karat pada motor saya. So, jom. Saya pergi lihat bagian yang ada karat itu. Jom. Okey, ini dia tangki motor saya. So, okey, sebelum ni saya telah cat tangki saya warna gold. Lepas tu saya lapis kembali warna hitam. So, mungkin selama ini saya tidak perasan, saya sudah jumpa. Lepas tu saya buka getah dia. Saya dah nampak karat. Karat semua, kebanyakan karat. Bagian ini yang banyak karat. Nasib baik saya nampak awal. Mungkin kalau lambat sikit, tangki akan bocor. So, saya sudah beli dia punya spray deng. Okay, anti rust primer. So, saya pun belum pernah mencuba spray jenis ni, anti karat. So, jom kita sama-sama tengok sama ada dia berhasil untuk menghilangkan karat pada tangki motor. So, warna dia kemungkinan warna coklat. Mungkin sebenarnya saya tidak kisah juga kalau tangki warna coklat ataupun selepas kena sudah warna coklat, saya akan lapis dengan warna hitam. So, tapi sebelum itu saya akan tengok juga lah sama ada biarkan dia warna coklat ataupun saya akan lapis kembali dengan warna yang lain. So, jom kita lihat. Instruction untuk penggunaan spray anti ras ni. Okey, goncang 30 saat. Hampir sama jualah dengan penggunaan cara guna spray yang lain. Ini clear. Dua ini kalau tak silap black, warna black. So, kita akan goncang dulu lah. Goncang. Oh, lupa. Sebenarnya saya sudah goncang sebelum ini. Okey. Jom kita lihat bagaimana ia berfungsi.
Oke, cat sudah kering selepas beberapa lapisan, 2 atau 3 lapisan. So hasil dia bolehlah, asalkan karat yang ada di sini itu sini telah tertutup. Oke. Tak kisahlah yang mungkin yang ada menggerutu. So mungkin saya akan lapis dengan cat hitam ataupun biarkan begini saja. So saya harap spray anti ras itu berkesan dan tidak biarkan karat lama. Terjadi, okay, saya nampak karat lama sudah tertutup. Oke, okay. cantik. Oke, okay. So agak memuaskan. Ini dia hasil cat anti karat. Oke.
Saya harap video kali ini memberi manfaat kepada anda semua sempena PKP. So jika anda suka video ini, sila like, share, komen dan subscribe. Bye. See you next video. Aku ada berani.